Nah. Ibu guru. Eh ini. Ini. Sorry. Saya. Saya cuman nganterin. Tapi saya lebih ke bodinya ibu-ibu ya. Kirain ini. Katanya kan ada kunjungan. Iya, ini pada ada kunjungan semuanya. Nah sekarang saatnya kira-kira nanti akan kedatangan siapa aja ya. Tapi sebelum ada kunjungan, udah anaknya ada berapa? Saya belum punya anak sih. Belum punya anak? Ya itulah, karena suatu saat kamu pasti akan punya anak dari keturunan aku. Jadi patah dari dulu kita ngincer. Baru kemarin anak lu, Bapak? Baru ketemu anak lu nih. Yang di Kerawang. Ya. Cianjur belum keungkap. Ya, daerah Ciracas belum. Ya. Oh, sekarang mau buka outlet dari Pondok Indah. Dari Pondok Indah. Baru, gak apa-apa lah. Kan aku mah ngidolain banget Kiki Fatmala dari dulu. Ya. Tapi kalau sampai nih aku, misalkan yang punya istri yang mirip Kiki, aku pasti akan berakhir petualangan aku. Tapi anak-anak TK-nya pada kemana sih? Oh ada, anak-anak TK-nya. Anak-anak TK-nya pada kemana sih? Itu dia tuh. Tuh, anak-anak. Anda juga kan ya, ini kan anak, ini bapak. Yang kekanak-kanak kan harusnya anak juga. Iya. Kenapa jadi bapak? Bapak, saya bapak. Oh. Ulang. Salah ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak? Pak, di sini Pak, tempat castingnya Pak. Nah, ini pas nih. Ini kan Kiki sebagai artis, kenal gini anak-anak TK nih, biar bisa belajar acting nanti punya cita-cita. Oh, iya. Ini kebiasaannya apa Pak, anaknya? Jadi, anak saya dari sejak lahir sudah langsung dramatis. Dramatis? Yang lain kan lahir, wah. Iya, kalau dia. Dia langsung action. Berarti dari kecil udah ketahuan bakatnya. Iya, keluar tante, langsung action. Saya makannya makeup tante. Iya. Iya. Tante pakai lipstiknya nomor 05 ya. Iya. Kok tahu aja sih anak kecil? Warna lipstik ini kan buat PH artis ya, Pak. Ya. Jadi bakatnya tahu makeup. Iya. Kalau makeup bukan kesini. Jadi nah, ini silakan nih. Ya, Om. Bedanya celemotan. Nanti saya make up. Iya. Dia bisa dites kok acting apa aja dia bisa. Bisa. Oke, kayaknya bisa. Harus di apa terakhir kira-kira. Dia sempat dites sama teman-teman sekolahnya acting jadi kelereng. Jago dia tuh. Oh. Kebetulan kita memang lagi cari emang artis yang bisa serba bisa. Dia serba bisa. Iya. Dia bisa buat jadi roll on ketek gitu loh ya. Tapi gini, Mbak Kiki, kalau cuma satu aja kan kita enggak ngelihat saingannya. Iya. Nanti saya biar ada yang lain lagi kira-kira biar bisa. Ada. Iya. Ada. Mana ya? Murid lain ya. Eh, ini Adek. Hai. Sini anggap saya mama sini. Ini nak. Kenapa mama nggak boleh? Nggak boleh. Enggak, papanya nggak diambil. Nggak boleh. Oh, papanya takut diambil. Kasihan. Itu badak bercula satu, Pak. Itu emang rambutnya begitu. Biasa. Ganti mama aja. Biasanya gitu emang kalau anak perempuan deket sama bapaknya. Salah lagi Om. Salah. Mau ganti mama aja. Ini aja. Iya Pak, jangan nangis. Aku jadi mamanya juga. Iya mama, ya. Kita ganti mama aja ya deh. Kamu mau jadi mama ini? Iya. Ya aku juga pengen jadi papa kalian. Kalau kayak gitu. Jangan mau. Nanti kalau papa
bapaknya ini mamanya banyak banget di mana-mana. Ya jangan, Ma. Yang mending dikit di DM-in sama dia. Udah, saya itu orang yang paling kebapaan sedunia. Ayo peluk, sayang. Kalau memang ini gak mau jadi mama kita, mama kita gak ada, mama. Oh ini, laku banget, Pak. Gimana? Mama. Perhatian. Kenapa, Papa, anaknya sendiri jangan dihina dong. Anakku aja dihina. Mama kalian kemana? Gak tahu. Katanya mama kita udah resign, gak mau jadi mama kita. Iya. Gak mungkin. Iya, Pak. Dia lagi butuh-butuhnya. Beda cerita. Bagian kalian sih, udah duduk dulu anak-anak dulu. Ya. Dari siapa yang kayak duduk? Nih. Oh, kasih mainan sama tante. Ini mamaku. Bapak, ibu yang di sini mohon maaf, saya soal banyak kerjaan. Yang harus saya sekalian. Bapak sini sayang, Bapak. Ibu, tahu nggak kenapa dia takut? Kenapa? Alis ibu kayak barongsai. Maaf kalau boleh tahu, ini ibunya siapa? Ini si kembar. Siapa namanya, Bu? Namanya petantang petenteng ya. Petantang yang mana? Aku petantang. Aku petenteng. Oh gitu. Ini anak saya. Ini yang anak ibu sering cerita. Kenapa? Katanya kalau mamanya kerja di biliar ya. Iya kan? Bukan sayang. Pasti. Mama bukan di biliar ya? Bukan di biliar. Tapi di mana, Ma? Kayak di golok. Oh. Kayaknya, Dek, kita harus punya kakak ini, Dek, biar kita rame. Gak mau. Gak mau, ngapain sih? Gak apa-apa. Kalau gak mau, saya cek. Pak, maaf kalau Bapak, maaf. Ibunya kemana, Pak? Yang mana nih? Yang mana, Pak? Oh, maaf nih. Saya banyak, Pak. Ya, udah anak-anak duduk dulu ya, biar tertib dulu ya, sambil ya. Bukanya ya. Pak, aku di sini. Bapak jangan duduk di sini ya. Bapak jangan duduk di sini, Pak. Bapak nanti duduknya di pelaminan aja, maaf. Mama jangan jengsil. Hei, Papa kamu digodain ojek payung. Iya. Oke, Pak Vicky, ini anak-anak udah pada kumpul, mungkin Bapak bisa kasih tahu pengetahuan tentang broadcast. Iya. Ayo. Duduk ya, semuanya yang tertib ya. Kalian duduk. Ya, saya juga duduk. Enggak, kamu enggak. Kamu berdiri aja. Deh. Kamu berdiri sama berdiri aku. Aja. Karena kalau kamu berdiri, aku juga. Duduk. Jadi saya kenalin dulu ya. Pik, gue berani yakin nih. Apa? Otakmu ngawang-ngawang. Saya bukan mau ngomongin anak saya sendiri. Ya. Coba, Nak, suara ayam. Pintar kan? Suara bebek. Oh, pintar kan? Suara belatung. Hah? Belatung? Belatung kayak gak ada suaranya deh. Ada, Pak? Ada. Ada suaranya gimana? Ya, nggak, saya mau kasih tahu, bayar dulu. Tapi ini kan Nih saya kasih tahu ya, sekarang ya semuanya tenang ya anak-anak. Ini tentang broadcast. Saya kenalin dulu sebelumnya. Ini Tante Kiki Fatmala anak-anak. Halo Tante. Halo Tante. Dia itu adalah artis senior yang berprestasi. Wow. Jadi kalian kalau mau jadi artis, harus belajar dulu, baru bisa belajar. Tante kira-kira punya berbakat nggak dari ketiga ini kira-kira? Kayaknya saya mau tes yang mana? Yang tengah dulu. Kalau ini ayo Tante. Yang ini aktif tapi jangan kena air ya. Kenapa? Kalau kena air emang kenapa, Om? Dia memang paling berprestasi. Oh, apa prestasi? Di daerah Bogor. Iya.
anaknya Ibu Alfa ini paling berprestasi. Iya. Dia kalau nongkrong di daerah Taman Topi ya. Ada apa sih Taman Topi? Ya, dia pakai nanya lagi. Aduh, sebelum dites tante aku kenalin dulu. Ini ada boom, ada kamera, ada. Oh iya ya kameranya. Oh jangan dong. Kak, takut aku belum selesai urusan sama tante. Oke. Ya. Terus sutradaranya, aku yang ngajarin actingnya ya. Okay. Aku tes actingnya aku ya. Aku yang belajar megang ini. Oke. Okay. Kan saya wali murid, Pak. Iya, belajar. Dengerin ya. Dia kan mamah aku. Masa jadi lighting? Iya kan belajar biar pintar. Oh, Mar. Ditanya aku acting apa. Acting apa dia? Terserah kira-kira. Kamu nangis, tapi sembari ketawa. Iya. Nangis sembari ketawa. Sedih. Terus Toto bisa happy gitu. Tante, mukanya sama aja tante, mana nangis, mana ketawa, kayak gitu ibu. Tante yang sirik ya. Jahat. Iya jahat kamu. Kamu kayak gini dong, bisa cacah gitu. Anak saya hebat kan, orang dibikin jadi diskotik. Aku suka ngeliatnya kayak lato-lato ya. Kalau tadi contoh acting udah kan, sekarang tes kemampuan ya Pak, anak siapa? Ribet amat. Bentar, udah selesai. Suster. Ya. Tolong ya, tes kemampuan ini semuanya bertiga. Sini, ya. Maju. Okay. Tiga-tiganya maju. Ini sama Aisyah Kak. Siapa? Yuk, satu tim ya. Tim yang pertama siapa? Tim pertama siapa? Rebutan ya. Oh. Pembagiannya kok rebutan? Ibu anak. Ini timnya. Ibu anak. Oh, gitu. Oke. Okay. Saya berdua. Oh, gitu. Kamu siapa? Gitu. Oh. Kamu siapa? Kamu kita ini. Ini keluarga. Iya. Oh, iya. Paham gak sih tadi sebenarnya? Anwar abis ngeliat pelatuknya sih, Vicky. Oh, tolong ya. Ayo. Udah, ayo. Anwar ngetawain apa sih, Anwar? Anwar ngeliat pelatuknya, Vicky. Ayo, lanjut. Siap. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini kamu, ini. Nih. Hei, kamu lama-lama saya tes urin ya kalau ketawa-ketawa. Yuk, ada 9 kotak. 9 kotak yang sudah tersedia. Kita akan buka dulu satu kotak. Ya. Ini kotak apa? Kira-kira kalian pilih dulu deh rebutan ya dari ini kira-kira. Ayo rebut. Ma rebut, jangan diam aja, Ma. Kamu dulu. Kamu. Oke. Nanti ini dikasih clue-cluenya ya. Apa kalian perhatiin kira-kira ini kan kamu kan mau jadi artis. Ya. Harus kenal sama toko-toko ataupun public figure. Ya. Nih, kita buka kotaknya ya. Ya. Nomor berapa? Nomor 8 ya. Oke. Saya baca. Gambar ini dulu lagi. Awalnya. Oke, clue-nya ya, dengarkan ya clue-nya ya. Kan harus dengerin ya. Artis ini lama-lama saya tes urin kalau ketawa. Artis ini sukanya minum kopi. Semua artis banyak yang spesifikasi dong. Semua artis suka kopi. Artis yang minum. Kamu perhatikan di sini. Gimana sih? Keluhnya aja kagak nyambung. Kalau artis perhatikan yang di Taman Topi jarang. Pahanya. Ini orang juga suka kopi. Dia dong paha ininya. Gak tau. Ada yang lebih spesifikasi lagi gak? Clue kedua ya. Ini kayaknya punya Vicky dah sama tuh. Tuh, robek. Eh, awas ke pegang. Kalau gue lihat jempolnya sama gak ya? Kayaknya bukan gak sama. Beda. Terus clue keduanya. Oke, clue keduanya. Clue keduanya dibuka.
Nomor berapa? 3. Tuh. Nah, duanya ya. Oh, cewek itu. Enggak cowok. Itu bahaya. Cewek. Orang itu bohong banget. Berikutnya, tuhnya artis ini lahir di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Tunjuk. Semua juga apa? Semua artis di mana-mana di rumah sakit lahirannya. Ada di tempat gue yang bengkong. Artis ini lahir di bulan Januari. Hmm. Ya banyak. Oh. Di Januari. Tahu. Bilang mau aja. Siapa? Enggak tahu. Oh, ini. Si itu tahu enggak sih? Yang katanya suka nge-gym itu. Badannya gede. Siapa? Si Piki. Piki. Piki bukan Piki dia. Piki Notronogrogogo. Buka. Iya. Beda. Lagi. Cewek. Lagi dong. Lu terakhir ya. Iya. Tangannya kan cewek. Cowok. Siapa nyonya yang nyanyi itu? Yang kata kayak bocah stres. Ini cowok tapi kayak tangannya. Siapakah dia? Kita buka. Gak ada yang bisa ketebak? Gak ada yang bisa tebak. Nomor bukanya dong, berdua. Nah, itu pesawat ke taman topi. Itu badan siapa? Masa badan segede gitu? Gak mungkin banget. Badan kamu tahu kamu suka pakai like bow. Like bow. Khusus. Ambil bak gigi gini loh. Itu cewek. Iya, namanya tangan cewek lagi. Halo? Hidungnya jadi tamat. Oke. Tidak ada yang bisa ketebak. Soal yang kedua, untuk mendapatkan satu sepeda motor. Wow. Satu sepeda motor dipersembahkan oleh siapa? Beneran. Lu mau tawain apa sih dari sini? Sampai mau ulang tahun lagi bagi-bagi. Satu sepeda motor. Oke, dalam bentuk brosur. Kotak yang pertama. Ya. Klunya nomor. Ya. Apa? Ketahuan. Klunya. Biasanya dia dipanggil ayah. Ruben Onsu. Siapa? Oh, salah. Bukan dipanggil ayah. Oma. Ruben Onsu. Siapa? Kita lihat ya. Satu, kira-kira apakah langsung aja kita buka? Salah. Bukan Ruben Onsu. Siapa? Ini namanya nih, pendekatan dengar nih. Iya. Oh, Cheng Lan. Namanya. Bener gak Cheng Lan? Bener gak Cheng Lan? Namanya O Cheng Lan? Bener. Oke, next-nya. Enggak, gue gak ngerti. Ini apa yang ada di otak dia ini. Ya, saya bertanya sama diri sendiri. Soal berikutnya. Aku menang dong. Betul. Ya. Terakhir ya. Kita duluan. Nih, kalau ini ketebak, dapat tamasnya holiday satu hari menginap di Togo. Wih, ya. Togo mah? Kabupaten Togo. Siap? Oke, artis ini ya. Bukan lu. Nomor tiga. Tiga. Ah. Anur, dia ini kecing dong, mama kecing. Oji Saputra. Oji Saputra. Klunya belum, klunya. Udah ketebak, klunya pokoknya dulu. Dia ketebak. Klunya. Dia Oji, dia ini penyayang sama istrinya. Bukan. Ayo dia percaya dia. Penyayang sama istrinya dan sering banget. Bahkan dia mau jadi BE-nya KUA. Piki. Ya, kamu bisa pikir apa? Kamu harus apa dong nama? Piki Prasetyo. Piki apa? Piki Prasetyo. Piki Prasetyo. Piki Prasetyo. Piki Prasetyo. Apa tadi? Setia sama istrinya? Ya. Istri yang mana? Istri kan banyak. Iya. Dia kan saudaraan ya? Iya. Dibuka aja. Berapa tuh? Ya udah kita buka dulu ya. 1, 2, 3. Pacar. Kan lu bisa nyari foto yang lagi apa gitu ya. Lagi
lain yang lagi tidur begini. Gua pikir siapa katanya Bang Napi. Oke, next. Terus apa lagi? Dah. Mau lagi ya? Ada. Mau lagi ya? Ada. Ayo ikut aku. Ayo. Ya, cuaca sekarang tuh emang lagi labil ya. Kadang panas, terus juga kadang dingin. Dan kayak sekarang aku bener-bener dingin banget. Tahu kan, kalau misalnya kita lagi dingin, itu bawaannya tuh lapar terus. Hah, penonton? Ada teko warteg. Tahu kan, biasanya kalau teko ini, kalau misalnya kita gesek-gesek, dia keenakan. Biasanya nanti akan ada yang keluar, terus semua permintaan kita bakal terwujud, ya kan? Ya. Ini mau aku gesek-gesek dulu ya. Ya. Anwar, Anwar, ada apa sih? Kok kamu kayak kedinginan gitu? Pasti kamu meminta bantuan karena kamu kelaparan, kan? Widi King, sumpah. Hari ini kostumnya beneran keren banget. Kamu tahu gak sih, King? Aku tuh lagi kedinginan banget. Kalau lagi kedinginan ya, bawaannya tuh lapar. Bantu aku dong, Om Jin. Oh, duh. Tenang, tenang. Aku ada makanan khusus buat kamu nih, War. Yuk sini ikut aku. Ada apa, Ki? Kamu di sini. Hah? Wih, penonton. Pantesan dari jauh ya ini. Hah? Aduh. Ini aroma-aromanya udah enak banget. Ternyata aromanya ada di sini. Ah, nih. Dari dua ayam kremes aromanya emang menggoda. Ini tuh dua sari misi goreng dua ayam kremes sekarang lebih enak, bray. Rasanya lebih gurih dan pastinya makin nikmat. Udah gitu mie-nya lebih kenyal, beneran lebih enak, bray. Aduh, King, jujur li ya, aku beneran udah gak sabar banget mau makan sari mie isi dua goreng ayam kremes ya. Nih, penonton. Ini dari tampilan aja ya sama aromanya ya, beneran menggoda banget. Ini definisinya, aku gak sabar mau makan. Tenang, aku udah siapin ini buat kamu, ini buat aku. Oke, kamu makan pasti kenyang karena porsinya lebih banyak, karena isinya dua, dijamin nikmat deh. Sekarang kita cobain ya. Ayo. Ini benar-benar yum banget ya. Aromanya aja, aduh, ini enak banget ya. Jujur ya, dari rasanya itu beneran lebih enak, bray. Rasanya yang gurih ya, dan tekstur mie-nya juga yang kenyal, pas banget di mulut aku. Pokoknya ya, makan makin nikmat banget. Pastinya dong, isinya dua, porsinya banyak, dan pastinya harganya hemat banget, gak bikin kantong jebol. Pokoknya ya. Sekarang aku bakal stok yang banyak buat di rumah. Jadi pas lagi lapar, gak perlu manggil-manggil King lagi, ya kan? Sarimi si dua, sekarang lebih enak, bray! Dua!